Kukusan Paon. Lahir sebagai perempuan, ruang batas pun tercipta. Ruangan dengan beragam aroma. Di tubuh hanya tersisa aroma kayu bakar. Tetapi tetap yang berkuasa adalah olahan perempuan. Dari lidah meninggalkan rasa di hati, seakan disitulah drama kehidupan berawal. Jika ingin mengetahui perempuan dan rempahnya, kunjungilah dapurnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan Kukusan Paon dari Kita Poleng Bali. Perlian politik manakah alasan mereka yang mengaku berkuasa pada zaman dahulu untuk datang ke negeri kita? Jawabannya hanya satu. Rempah, spice, the most valuable treasure of the Nusantara. Benar, dulu orang-orang tersebut datang mencoba untuk memiliki tanah kita, memperebutkan kepemilikan atas tanah kita tanpa meminta izin pada kita terlebih dahulu. Itu semua dikarenakan rempah yang kita miliki. Rempah yang katanya kegunaannya hanya untuk pelengkap,
yang kegunaannya hanya untuk membuat makanan lebih lezat, namun posisinya dalam makanan setara dengan daging yang biasa dimuliakan. Apabila kita membicarakan tentang rempah, tentu kita akan membicarakan tentang dapur dan mereka yang membuat bau terasi berubah menjadi bau kemenyan. Siapa lagi kalau bukan wanita? Thank you.
Aduh. Gini-gini jamu enak nih. Hei. Dang apa? Sangut, adikku Sangut. Tahukah kamu, kalau kita membicarakan tentang wanita, kita pasti akan membicarakan tentang kecantikannya. Kenapa harus kecantikan? Iya iyalah, karena itu aset terbesar dari wanita, Ngut. Aduh. Jujur kalau aku sendiri, aku tidak percaya bahwa itu adalah satu-satunya aset terbesar dari wanita. Kenapa? Ya, aset terbesar dari wanita itu adalah akhlaknya, budinya, kemampuannya. Emangnya Mela mau punya cewek gak bisa masak? Emang kamu mau punya cewek kayak pantat panci? Emang kamu mau punya cewek yang gak bisa nyapu? Emang kamu mau punya cewek kumisnya kayak Pak Jarwo? Adah. Babi kamu, ah, kamu jerapah kamu, ah, kutanil kamu, ah, ular kamu, dinosaurus, brontosaurus, T-Rex kamu, amuba kamu, undur-undur kamu, ah, semut kamu, dasar kamu, jomblo. Udah, gak usah nangis. Gini deh, anggap saja bahwa memang aset terbesar seorang wanita adalah kecantikannya. Dan tahukah Melam, warisan leluhur kita, rempah-rempah, semua bahan-bahan alami tersebut sesungguhnya dapat dipakai untuk mempertahankan kecantikan wanita. Masa? Oh. Contohnya, Ngut. Wah, contohnya salah satunya merica. 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 Dengan olahan yang benar, merica bisa dipakai. Amit. Thank you.
dia. Dan dua ini 5.000. Ratusan tahun. Ya, soalnya kemarin baru bawa. Jutaan tahun. Oke, besok apa ini baru? Miliaran tahun tak akan cukup untuk menghapus semua sejarah tersebut. Sejarah yang banyak dikatakan kelam dalam kehidupan kita. Namun marilah kita melupakan bahwa hal tersebut mengandung kekejaman. Karena sesungguhnya semua itu adalah bukti. Bukti dari Pertiwi yang menyisakan kita hal yang sangat berharga. Bukan hanya di mata kita sendiri, namun juga di mata seluruh dunia. Om Santi, Santi, Santi. Baik, hadirin sekalian mohon tepuk tangan sekali lagi. Karena ternyata para penari dari Tari Kukusan Paon ini adalah teman-teman kita yang memiliki keterbelakangan, keterbatasan, yaitu mereka tuli. Tetapi mereka mampu menampilkan karya yang sangat luar biasa. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Nah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami tampilkan beberapa menu makanan Usabe di Kabupaten Karangasem. Yang pertama adalah belayag. Silahkan. Belayag merupakan salah satu makanan khas Karangasem yang sudah ada sejak zaman dahulu. Belayag dahulu hanya dikenal sebagai sebuah sarana kelengkapan upacara agama yang dipergunakan dalam setiap bentuk upacara atau piodalan. Belayag ini akan dihaturkan pada saat hari penyineban atau penutupan piodalan yang biasa disebut melayagin atau ngelemekin. Melayagin atau ngelemekin ini dimaksudkan untuk memberikan pupuk atau membangkitkan kembali segala cipta beliau yang sudah kita nikmati agar bisa kembali menghasilkan panen pada pertanian berikutnya. Juga dihaturkan dalam rangkaian upacara biu kukung atau memulai menanam padi. Namun belakangan ini belayag telah menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Karangasem dengan aneka ragam lauk pauk dan sayuran yang disajikan. Belayag pada saat upacara disajikan hanya dengan kacang saur atau serondeng, uraban atau sayur olah, kacang panjang santan. Namun pada perkembangannya, belayag dapat dipadukan dengan aneka sayuran dan lauk pauk seperti urap paku, urap tabiebun, urap kecicang, besiap tim, dan kacang saur. Komposisi bumbu yang digunakan berupa kunyit, kencur, ketumbar, sereh, lengkuas, bebek atau cengkeh, kayu manis, jebugarum, lada dan ginten, daun salam, asam, bawang putih, bawang merah, cabai serta bumbu dasar lainnya. Disilahkan kepada petugas untuk menempatkan belayag pada di tempatnya. Kemudian yang kedua adalah urab-uraban ubi. Hidangan uraban ini dibuat pada saat pelaksanaan tradisi metetebahan di Desa Adat Bukbuk, Kecamatan Karangasem.
Pelaksanaannya setiap purnama Sasih Deste, tumpek rulut nuju Triware Beteng, pinanggal ping molas perhitungan bulan 11 kalender Bali. Satu tahun sekali di Pura Desa, tepatnya di Natar Pura Bali Agung. Tetebahan berasal dari kata tebah yang artinya pukul, di mana tetebahan berarti aksi saling memukul dengan menggunakan sarana berupa pelepah daun pisang. Makna dari penggunaan pelepah daun pisang ini, karena tradisi tetebahan merupakan wujud syukur masyarakat Desa Bugbug atas hasil pertanian sawah dan ladang yang melimpah. Dalam upacara ini, para lelaki akan membuat sesajen dan makanan yang bahan-bahannya berasal dari hasil panen di sawah, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, jagung, dan kelapa. Hidangan yang disajikan berupa uraban daun intaran, uraban daun belimbing, uraban kacang tuh, uraban kacang panjang, acang-acang nyuh metunu, dan ketela ubi sebagai pengganti nasi. Komposisi bumbu yang digunakan adalah bumbu yang dibuat dari bahan rempah kunir, kencur, lengkuas, jahe, ketumbar, cengkeh, lada, jinten, jebu garum, kayu manis, dan bumbu dasar lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sate dan pesan. Sate dan pesan ini dibuat sebagai salah satu sarana untuk melengkapi bentuk persembahan suci kepada Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan oleh masyarakat Desa Adat Dude, Kecamatan Selat, dalam rangkaian pelaksanaan Usabe Dodol atau Usabe Dalem. Sate ini dibuat dalam bentuk dan ciri khas yang berbeda dengan sate di tempat lainnya. Dibuat dalam dua jenis, yakni yang murni menggunakan daging atau disebut sate isi, dan yang menggunakan kelapa hanya dicampur sedikit daging atau sate calon. Juga dilengkapi dengan pepes lawar serta pepes daging, namun dalam bentuk yang kecil-kecil. Keempat hidangan ini akan ditaruh di atas tempat kacang sahur yang ada pada setiap sesajen atau banten. Sate ini dibuat pada saat penampahan Usabe, yakni H-2 sebelum puncak Usabe Dodol. Adapun kelengkapan dari sesajen ini adalah sate yang terbuat dari daging ayam, kemudian sate calon terbuat dari parutan kelapa yang dicampur sedikit daging ayam, kemudian dedelek, pesan yang terbuat dari daging ayam, serta yang keempat adalah pesan lawar atau pesan yang terbuat dari parutan kelapa. Komposisi bumbu yang digunakan seperti jenis masakan Bali lainnya, yakni base genep dengan campuran rempah, kunir, kencur, lengkuas, bangle, sedikit bebek, cengkeh, jebuk arum, kayu manis, jinten, lada, dan ketumbar, serta daun salam dan bumbu dasar lainnya. Silahkan petugas. Kemudian yang keempat adalah lawar Don Jepun. Lawar Don Jepun merupakan olahan sayuran yang bahan pokoknya dibuat dari Don Jepun atau daun Kamboja. Olahan lawar ini merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Adat Dukuh Penaban, Kecamatan Karangasem. Lawar Don Jepun menjadi salah satu tradisi dalam pelaksanaan upacara nyaud atau tradisi nyaud yang dilaksanakan setiap purnama kapat di Pura Pusah Desa Adat setempat. Pembuatan lawar Don Jepun ini sudah menjadi tradisi yang bermula dari saud atur atau kaul warga desa setempat pada setiap piodalan di Pura Pusah akan selalu menghaturkan lawar Don Jepun ini, karena pada awal pembangunan Pura Pusah warga bergotong royong dan memetik daun jepun yang banyak tumbuh di lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai sayuran. Lawar daun jepun ini terbuat dengan komposisi bahan dasar daun jepun atau daun kamboja dengan racikan bumbu-bumbu dari rempah seperti kunir, kencur, lengkuas, cengkeh, ketumbar, lada, kayu manis, jahe, kemiri, jebu garum, dan bumbu dasar lainnya. Kemudian yang terakhir adalah nasi yase. Nasi yase merupakan hidangan berupa nasi
dilengkapi dengan lauk pauk dan sayur-sayuran yang sangat erat kaitannya dengan acara agama. Nasi yase ini biasanya dibagikan kepada masyarakat setelah selesai upacara. Nasi yase biasanya dipersembahkan pada saat Hari Raya Saraswati, yakni setiap 210 hari sekali yang diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Pada hari raya ini, selain sesajen atau banten Saraswati, umat Hindu juga akan menghaturkan nasi yase. Setelah selesai persembahyangan, nasi yase ini akan dilungsur untuk selanjutnya dimakan bersama-sama anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk mensyukuri segala limpahan ilmu pengetahuan. Nasi yase ini berupa nasi kuning yang disajikan dengan lauk pauk dan sayur seperti udang, ikan teri, telur, serondeng, kacang, ayam sisit, sayur, terong, sambal, dan mentimun yang disajikan dengan menggunakan tamas. Dan komposisi bumbu yang digunakan berupa bawang putih, bawang merah, kunir, kencur, daun salam, serai, lengkuas, limau, cabai, jeruk purut, kemiri, serta bumbu dasar lainnya. Baik, kepada petugas disilahkan untuk menempatkan makanan pada tempatnya. Hadirin sekalian, sebelum kami persilakan hadirin untuk mencoba atau mencicipi menu makanan usabo yang telah disajikan, terlebih dahulu kami akan memberi hadirin sekalian contoh dari rempah-rempah yang digunakan dalam sajian makanan tadi. Pada petugas disilahkan. Ya, inilah contoh dari rempah-rempah. Silahkan hadirin untuk melihat, mungkin mencium aroma dari rempah-rempah tersebut dan mengira-ngira jenis rempah-rempah apa yang digunakan. Baik, mungkin hadirin dapat menebak rempah-rempah apa yang ada? Cengkeh? Iya, lagi? Ketumbar? Ada tabebun juga di sana ya. Jadi begitu banyak rempah-rempah yang ada di Kabupaten Karangasem. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan silakan hadirin untuk beranjak sejenak dari tempat duduk menuju ke selatan untuk mencoba atau mencicipi sajian makanan-makanan usabe di Desa Karangasem. Disilahkan. Thank you.
Disilahkan untuk bapak-bapak sekalian untuk beranjak sejenak menikmati sajian makanan-makanan usaba di Desa Karangasem. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disilakan untuk mencoba juga makanan yang di sebelahnya ya. Di sini ada lawar dan pesan. Juga ada belayak dan urab-uraban. Thank you.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, disilahkan untuk menikmati hidangannya di tempat duduk. Sembari kita selanjutnya akan menuju kepada acara seremonial.
Baik, hadirin sekalian, bila telah usai untuk mencicipi hidangan, dimohon untuk kembali ke tempat duduk karena acara seremonial akan kita mulai. Baik, acara akan kami lanjutkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang berbahagia dalam rangka kegiatan ramah tamah dan pertunjukan teater multimedia baru Jalur Rempah. Pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, bertempat di Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Yang terhormat, tim dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, tim Ekspedisi Arka Kinari. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan atau yang mewakili. Yang kami hormati pula, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Yang kami hormati, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Yang kami hormati pula, Ketua Badan Pengelola Taman Sukasada Ujung. Yang kami hormati, Panitia Pelaksana Kegiatan Ramah Tamah dan Pertunjukan Teater Multimedia Baru Jalur Rempah, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta warenugrahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat yang walafiat, guna mengikuti rangkaian acara kegiatan ramah tamah dan pertunjukan teater multimedia baru Jalur Rempah. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah sambutan Kepala Dinas Kebudayaan atau yang mewakili. Kemudian sambutan inisiator proyek Arka Kinari. Kemudian yang ketiga sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali sekaligus mewakili Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah penyerahan cenderamata oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Badan Pengelola Taman Sukasada Ujung, serta tim Arka Kinari. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan. Kepada Bapak, disilahkan. Sebelumnya permaklumkan yang sedianya Bapak Kepala Dinas mendampingi Bapak Ibu semua di malam hari ini, namun karena beliaunya
masih ada kegiatan di luar daerah, akhirnya saya ditugaskan untuk membacakan sambutannya. Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dalam rangka kegiatan ramah tamah dan pertunjukan multimedia baru Jalur Rempah Jumat 23 Oktober 2020 di Taman Sukasada Ujung. Yang terhormat tim dari Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati tim ekspedisi Arka Kinari, yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, yang kami hormati pula Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, yang saya hormati Ketua Badan Pengelola Taman Sukasada Ujung, Panitia Pelaksana Kegiatan Ramah-Tamah dan Pertunjukan Multimedia Baru Jalur Rempah, serta hadirin yang berbahagia yang saya hormati pula. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warnugrahenya, akhirnya kita dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat, guna bersama-sama mengikuti acara ramah tamah dan pertunjukan multimedia baru sebagai rangkaian kegiatan Arka Kinari terkait Jalur Rempah, yaitu kegiatan berupa workshop, webinar, kunjungan objek sejarah atau situs, penyelaman situs di Tulamben, kolaborasi seni dan pelepasan tukik yang diselenggarakan dari tanggal 15 sampai dengan 31 Oktober 2020 di Provinsi Bali. Dengan tujuan untuk menelusuri kembali jejak-jejak Jalur Rempah di Nusantara. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin di Kabupaten Karangasem yang berada di ujung timur Pulau Bali, yang mana Kabupaten Karangasem memiliki luas 83.954 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 406.600 jiwa. Dengan luas tersebut, secara administrasi terbagi dalam 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, 545 banjar dinas, 52 lingkungan, 190 desa adat, dan 714 banjar adat. Hadirin yang saya hormati, saya dapat mengapresiasi semua serta bersyukur kegiatan pendukungan Arka Kinari terkait program Jalur Rempah dilaksanakan di Karangasem. Karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di saat ini bukan saja melumpuhkan sektor ekonomi, tetapi juga melumpuhkan sektor-sektor yang lain, utamanya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan di Provinsi Bali. Melalui kegiatan ini sekaligus memperkenalkan objek wisata situs cagar budaya, yaitu Taman Sukasada Ujung, di tempat kita sekarang berada, yang mana dibangun oleh Raja Karangasem saat itu, yaitu Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, adalah raja terakhir yang memerintah wilayah Bali Timur.
Beliau memerintah dari tahun 1909 sampai dengan 1945, yang dikenal sebagai raja yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Taman Ujung dibangun tahun 1909 dan rampung pada tahun 1925 dengan melibatkan arsitek Belanda yang bernama Van den Heet dan arsitek Cina bernama Lotto Ang. Namun selain itu juga, selain dari arsitek asing, pembangunan taman ini juga melibatkan arsitektur tradisional yaitu Undagi. Selain Taman Sukasada Ujung, kami juga memperkenalkan juga berbagai warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Seperti tadi Sanghyang Tenun, Tenun Gringsing, Terteran, Gebuk Ende, Selonding, Usabe Dangsil, Usabe Sumbu, Mekare Megibung, Trompong Beruk, Mesabatan Biu, Usabe Dimel, Penting dan Makecepung. Serta tak kalah menariknya juga, kami menampilkan musik genggong dan prasi yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang baru ditetapkan tahun ini, yaitu tahun 2020. Serta makanan khas yang mendukung proses upacara ritual atau usabe dengan berbagai ramuan bumbu rempahnya. Hadirin yang saya hormati, Kemendikbud menargetkan bahwa pada tahun 2024, jalur rempah menjadi warisan dunia yang diakui UNESCO. Sehingga kebijakan dari Kemendikbud terkait dengan jalur rempah dalam 2 tahun terakhir ini telah melakukan pendataan, riset, mengumpulkan hasil-hasil dan temuan-temuan di lapangan mengenai sejarah dan pengumpulan data, menyelenggarakan kegiatan berbagai lomba, festival jalur rempah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jalur rempah merupakan saksi perkembangan dan pasang surut peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Karena peradaban rempah sangat erat dengan perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan dalam memfasilitasi kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Amlapura, 23 Oktober 2020. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem, tanda tangan DRS Iputu Arnawe SAG MSI. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf untuk waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Demikian sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem. Acara kami lanjutkan dengan sambutan dari inisiator proyek Arka Kinari. Kepada Ibu Noparut, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam semuanya. Nama saya Nova dan saya mengajak suami saya Gray karena inisiator proyek Arka Kinari adalah kami berdua. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Komite Jalur Rempah yang telah mengajak kami dan juga tidak hanya mengajak untuk meniti jalur rempah dan menjadi duta budaya bagi jalur rempah,
tapi juga menyelamatkan kami dari badai pandemi yang saat itu kapal kami terkatung-katung dan mengapung di tengah-tengah lautan Pasifik waktu itu. Karena alasan kemanusiaan tersebut, maka proyek ini, Komite Jalur Rempah, telah membuat kami bisa masuk ke Indonesia dan juga membuat kami ikut dalam kegiatan-kegiatan yang kaya akan rasa dan memori-memori zaman dulu, bahkan pre-kolonialisme, tentang hubungan rempah-rempah antara satu pulau dan yang lainnya. Di kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada kru kami, kru dari Arka Kinari yang telah mengantarkan kapal dari Belanda, yang sayangnya, ironisnya itu adalah memori buruk dari jalur rempah, cerita-cerita jalur rempah kita zaman dulu ya, ke Indonesia, tempat di mana dia seharusnya berada. Saya ingin memperkenalkan kru kami yang sudah sangat hebat, tetap membuat kapal kami mengapung dan tidak tenggelam dan sampai ke rumahnya. Ada kapten kami, Ben Blankenship. Dan juga dia juga seorang performer, dia juga melakukan pertunjukan dengan kami, seorang gitaris yang sangat handal juga. Ada Sarah Payne, seorang pelaut, lighting engineer. Banyak sekali skill yang dia punya, termasuk mengajari saya untuk tidak lagi takut melompat dari kapal ke laut. Jadi dari level 0, takut sekali saya sama lautan, sampai level 3 sekarang saya, hampir level 4. Sarah yang mengajari saya dengan sabar, ayo Nova, kamu jangan takut sama laut, bla bla bla. Itu Sarah. Lalu di sebelahnya ada Imade Bradley, setengah Bali, setengah Amerika, pelaut termuda, masih berumur 20 tahun. Sangat hebat dan juga memperbaiki semua peralatan di atas kapal yang berhubungan dengan kelistrikan, dia sangat suka sekali itu. Lalu ada Claire Fawcett, multi-talenta, dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sulit yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat teknis, yaitu pompa, terus ada kelistrikan juga, dan juga mesin, dan juga layar, dan juga dia melakukan pertunjukan dengan kami juga. Saya mau mengucapkan thank you very much guys for bringing the boat here. You guys are really, really awesome crew. Dengan begitu saya ingin mengingatkan bahwa sebaiknya janganlah kita selalu kembali kepada sejarah yang kelam tentang jalur rempah ini. Pada kenyataannya, kapal kami disatukan dengan rasa rempah-rempah tersebut di setiap jam makan kami. Ketika sudah ada bel ting, semuanya kumpul di dapur dan mereka selalu berpikir, apa ya hari ini makanannya? Dan ketika itu penuh dengan rasa-rasa Nusantara, maka 3 hari ke depan kapal saya ada dalam keadaan yang sangat bahagia. Jadi itu sangat penting sekali di kapal saya. Semoga ini bukan kali terakhir kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga tahun depan kita masih bertemu, meskipun Bali adalah titik terakhir pada masa periode tahun ini. Dan semoga tahun depan masih bisa mempercayakan kepada kami sebagai Arka Kinari, kargo, seni, budaya, dan lingkungan. Jadi, biarkan kami ikut menjaga lingkungan demi keseimbangan ekosistem agar rempah-rempah tetap bisa bertumbuh di Nusantara. Biarkan kami menjadi kinari, para musisi dari kayangan setengah manusia, setengah burung yang menjaga pohon kehidupan. Terima kasih banyak, dan mungkin Gray mau ngomong sesuatu, you want to say something? Hello and thanks for having us here. It's a great honor. Little known fact
is that 3 years ago, I believe, we met here in Bali to conceive of this project. In some ways, this project is born here in Bali. The first meeting, and we came up with the name, and we decided how big of a ship we needed, how it would operate, the kind of activities and cultural work that we would do. And that was done here with folks from Bali, from all over Indonesia and all over the world, just 3 small years ago, and here we are. And would like to express our gratitude to all the people who brought us this far and into the future, especially Jalarumpa and all the folks who have given us the support. The whole land team of Lintas Batas, Titi, who right there has been making everything happen for us. project managing. Yeah. So thank you very much. It's a great honor to be here among you. Baik, terima kasih banyak. Thank you so much for Ibu Nova Ruth dan Mr. Gray. And so inspiring and awesome crew. Thank you so much. Baik, kepada Bapak disilahkan untuk sama-sama berdiri di depan untuk melakukan foto bersama. Baik, disilahkan untuk melakukan foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu disilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara kegiatan ramah tamah dan pertunjukan teater multimedia baru Jalur Rempah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat terwujud, serta kami selaku kerabat yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam acara. Dan akhir kata acara pada malam hari ini kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu. Hadirin sekalian, kami silahkan untuk menikmati makan malam dan disilahkan untuk nanti menikmati pertunjukan multimedia. Terima kasih.